warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Supratya SMH. Saya kuasa hukum David Noah. Dalam hal ini tudingan yang beredar bahwa klien kami David itu melakukan dugaan penipuan itu tidak benar. Bahwa pelaporan terhadap klien kami itu salah alamat. Pada dasarnya klien kami bekerja di perusahaan, dan pada dasarnya yang semuanya harus ketahui bahwa investasi yang diberikan oleh Lina itu langsung ke perusahaan, bukan ke nomor rekening pribadi saudara David. Maka untuk itu, dari perkembangan-perkembangan proses ini berjalan, sudah mulai dilakukan mediasi, dan kami menunggu jawaban dari kuasa hukum Lina terkait itikad baik dari klien kami untuk menyelesaikan permasalahan investasi ini. Walaupun sebenarnya uang itu digunakan bukan untuk pribadinya David Noah, tapi digunakan untuk perusahaan. Maka untuk itu kami mohon untuk dukungannya kepada sahabat-sahabat Noah dalam hal support sehingga David bisa segera menjalani permasalahan ini. Terima kasih. Pemberitaannya mengatakan David A, B, C, dan D dan yang lain-lain, mohon maaf, berdasarkan data yang kami miliki dan laporan bisnis